Boleh lihat hasilnya, Mas? Itu, Mas. Mas juga pakai dua anu, guys. Banyak hasilnya, guys. Wah, ini, guys, hasilnya Mas juga, guys. Ini ada yang 4 jari, 3 jari ini, guys. Melem semua ya, Mas? Melem semua. Jos ini Mas juga ini. Ah, jadi ini umpannya, guys. Ini umpannya Mas Yoganya. Ah, ini guys. Masnya ini mancing. Mas siapa, Mas? Mas Yoga ini, guys. Pakai umpan apa sama Mas? Ini tempenya, Mas. Tempenya Mas Yoga ini. Oh, nasi. Seko, Mas. Wah. Ah, jadi ini umpannya, guys. Ini umpannya Mas Yoganya ini. Ah, tempe dipotong kecil-kecil ya, Mas. Gini, guys. Target ikan apa, Mas? Melem, melem. Kan melem. Jos ini Mas Yoga ini, guys. Boleh lihat hasilnya, Mas? Mas juga pakai dua anu, guys. Banyak hasilnya, guys. Wah, ini, guys, hasilnya Mas Yoga, guys. Ini hasilnya di sini, Mas. Wah, lumayan ini. Banyak, guys. Kalau 1 kilo lebih nih, guys. Wah, ini ada yang 4 jari, 3 jari nih, guys. Melem semua ya, Mas? Melem semua. Ah, mantap ini Mas Yoga ini, guys, tekniknya, guys. Jos ini Mas Yoga ini. Wah, ini cara pasang umpannya, guys. Kita lihat ini Mas Yoganya ini, guys. Tekniknya Mas Yoga. Pakai kail nomor berapa, Mas? Kail nomor 1, Mas. Nomor 1 ya. Wah, dua kail, guys. Mas Yoganya. Terus ini tekniknya ini Mas Yoga ini. Ini apa ini, Mas? Yang biru ini, Mas. Benang ini, Mas. Rumponnya, Mas. Rumpon. Oh, rumponnya menggunakan apa, Mas? Tempe. Tempe juga ya. Nah, ini saya sudah siapkan tempenya, guys. Saya mau coba tekniknya Mas Yoga ini. Apakah benar-benar ampuh dengan teknik pengumpul ikan, guys. Jadi ini adalah tempe dan pengumpul ikannya kita siap. Gas, 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 gas
itu mas bro. Wih, mantap. Oke, lanjut lagi mas bro.